Minangka tarekah pikeun neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19 di secapa ade, pemerintah kota Bandung nyindekeun rek ngalarapkeun pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di sabudeureun kompleks secapa ade. Dianti eta Pemkot Kiwari keur ngahangkeutkeun tracing mangrupa tes cepat ka warga sabudeureun secapa ade. Pemerintah Kota Bandung ngalarapkeun pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di sabudeureun Kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat secapa ade di Leuweuk Hegarmanah Kota Bandung. Eta kawijakan PSBM teh dilarapkeun salaku tarekah neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19 di secapa ade samemeh ngainfeksi mangrebu-rebu siswa sejena. Sakumahan tembong poe Jumaah berang, petugas gabungan anu ngawengku unsur TNI, Polri, Satpol PP, tepi Kalinmas siaga di 7 leuweuk checkpoint. Warga kitu deui tamu nu sejang ngadeg-deg ka Hegarmanah dipariksa secara walatra, timimiti suhu awak, sarta kalengkepan alat pelindung diri kawas masker. Lianti ngelarapkeun PSBM, Pemkot Bandung Kiwari keur memejehna ngalakonan tracing khususna tes cepat kamang ratus-ratus warga di sabudeureun secapa ade. Hari ini 600 orang sampai dengan Jumat. Dari kemarin ya, saya sudah menandatangani ya, saya sudah tanda tangan apa namanya PSBM-nya, perwakilan PSBM-nya, dan saya juga langsung berkoordinasi dengan dan secapa ya Pak Komandan secapa di sana ya, alhamdulillah minta kepada mereka Pak Komandan secapa agar mereka juga bisa berkolaborasi dengan kami ya, dan di lapangan alhamdulillah Pak Ema dengan jajaran sudah melakukan PSBM ini ya, persiapan dengan bagus. Nah, selain kita mengadakan apa namanya PSBM di lingkungan secapa itu, juga tetap yang namanya apa namanya pemeriksaan ya, dengan rapid test ya, bahkan dengan swab juga ya sih, ini dilakukan tetap. Mengapa? Karena itu harus kita pastikan ya, masyarakat bisa apa namanya terjaga segala. Rancangna dilarapkeunana eta PSBM di sabudeureun kompleks Capa ADT bakal lumangsung jero 2 minggu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.